Assalamualaikum, nama saya Nursyafratul Adawiyah binti Zahidi. Magic nama saya F1038. Okey, saya nak cerita tentang topical concept. Topical concept ni ada dua, iaitu hardscape dengan softscape, iaitu dua elemen yang berbeza. Contohnya, macam hardscape, saya memilih untuk cerita tentang pavilion. Okey, selalunya pavilion yang kita tengok dekat topical concept ni ialah pavilion yang berasaskan daripada material dia berasaskan daripada timba, kan? Timba ni, sebab kita pilih timba sebab timba ni dia akan lagi mengekalkan nature dalam kita punya topical concept tu. Macam ikut lagi lah dia punya, masih follow lagi lah konsep-konsep dia tu. Sebab bila macam kan tropical, kan? So tropical ni dia banyak macam kayu-kayu, dia banyak yang daripada macam bahan-bahan semula jadi. So bila kita apply macam timba ni untuk kita buat pavilion, so benda tu jadi macam lagi menguatkan konsep kita tu untuk buat tropical. Kita tak lari daripada konsep kita tu. Okay, untuk pitch roof, untuk roof pula kita menggunakan pitch roof. Macam dalam gambar yang saya tunjuk tu, kan, banyak menggunakan pitch roof. Sebab kenapa kita guna pitch roof? Pitch roof ni dia sangat sesuai dengan tropical concept kita. Sebab pernah dengar, kan, kalau tropical climate, tropical ni, kan, tropical climate. So tropical climate ni banyak mendapat taburan hujan pada setiap tahun. Taburan hujan yang setiap tahun ni dia tak sesuai lah nak gunakan flat roof ataupun roof-roof yang seperti ada lengkungan di tengah, roof yang yang boleh merosakkan bangunan kita dengan cepat lah. Contohnya macam flat roof. Kalau flat roof kita apply dekat tropical climate, kita punya roof tu akan cepat rosak. Contohnya roof kita akan cepat bocor, lepas tu roof kita akan cepat roboh, tak tahan lama. Macam kalau kita guna pitch roof ni, kalau guna kalau macam Malaysia ni, dia kalau tengok banyak-banyak rumah, kan, banyak-banyak bangunan, dia terlampau banyak menggunakan pitch roof. Sebab kalau guna pitch roof ni, kalau macam kita kan nak mendapat apa, taburan hujan yang paling banyak setiap tahun, kan, kalau kita gunakan pitch roof ni waktu hujan pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada efek pun, macam tak ada, bukan tak ada efek lah, dia kurang efek dekat kita punya bangunan. Sebab dia kan roof yang bersudut. So bila air hujan bila air hujan turun, so dia boleh lalu, dia boleh mengalir dengan dengan tak efek dekat kita punya bumbung. Macam dia tak jatuh terus atas bumbung kita lah, dia macam dia mengalir je dekat kita punya tepi-tepi roof tu, kan. Untuk dia punya design pula, design dia sangat-sangat simple dan sangat-sangat tidak merumitkan kerja seseorang tu kalau nak bina untuk pavilion untuk tropical concept ni. Contohnya macam saya tunjuk dalam gambar, kan. Gambar yang banyak saya tunjuk ialah gambar-gambar yang pavilion dia berbentuk petak, berbentuk-bentuk simple. Jadi bila macam berbentuk simple tu, macam bila berbentuk petak, walaupun dia berbentuk petak, tapi dia ada ciri-ciri yang tersendiri untuk tarik perhatian orang untuk pergi dekat situ. So bila kita apply macam design yang tak susah, design yang macam tak banyak-banyak bentuk, tak banyak-banyak ni, kan. So dia lagi macam simple tapi boleh menarik perhatian orang, boleh menarik perhatian orang lain untuk pergi dekat situ. Okey, lagi satu design macam tu kita boleh untuk pavilion tu juga kita boleh berkumpul kat situ, family, adik-beradik, kawan-kawan, semua boleh kat situ. Okay. Untuk structure dia pula, structure dia macam saya cakap tadi lah, structure dia sangat-sangat senang untuk dibina. Dan dia punya material pun, material dia sangat senang untuk dicari. Sebab dia menggunakan material timba, kan, overall, kan. Untuk dia punya decoration pula, decoration dia kalau tengok dalam gambar,
decoration dia sangat-sangat simple. Kalau nak nampakkan benda tu macam mewah, kita kena tambahkan furniture. Macam dalam gambar tu kan, ada furniture, ada meja, macam meja kopi yang kecil tu kan. Lepas tu macam ada tirai. Tirai tu untuk menghalang daripada direct sunlight yang untuk masuk ke dalam pavilion kita. Tak, jadi orang dalam tu tak adalah macam terlampau panas kalau macam kita duduk tengah hari ke waktu hari kemuncak ke. So tak adalah macam terlampau panas dalam tu, tak adalah direct sunlight masuk dalam kita punya pavilion tu. Okey, untuk warna pula, warna kalau tengok kebanyakannya warna yang gunakan dekat pavilion ni iaitu warna-warna nature. Warna-warna yang boleh mengekalkan nature tu, iaitu warna yang contohnya warna-warna kayu, warna dark brown, warna coklat terang dan sebagainya. Okey, itu boleh mengukuhkan lagi konsep tropical kita. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohamad Eizlan bin Mohamad Ehsan. Nombor matrik nombor saya ialah 06DSB19F1021. Terima kasih Syafratul. Okey, ini yang kita boleh tengok kat sini adalah water element, iaitu pond. Water element ni adalah salah satu hardscape element dalam landscape design. Kalau kita boleh kat sini, material dia adalah material yang digunakan untuk ni adalah stone. Stone ni dijadikan perantaraan antara bahagian lantai dan bahagian kolam tersebut. Ini boleh juga dijadikan sebagai seating. Terima kasih, itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada Faiq Muqri. Okay, terima kasih saudara Helmi. Dan saya Faiq Muqri bin Mohsin dengan nombor matrik 06DSB19F1002 akan menyambung. Okay, saya akan menceritakan tentang pavement. Okay, pavement ni merupakan hardscape dalam landscape design. Ia juga dikenali sebagai artificial element dan dalam landscape design. Okay, paving material juga memainkan peranan besar kerana setiap material ni mempunyai kebaikannya sendiri, seperti mengurangkan kelicinan dan kebersihan pavement itu. Okay, terdapat pelbagai design pavement berdasarkan kepada material yang digunakan, seperti stone. Ia merupakan material yang paling lama digunakan kerana ia tahan lama, kesat dan senang dijaga. Antara design material stone ialah rubber masonry dan aslar masonry. Okey, untuk next material ialah bricks. Ia merupakan material yang boleh membuat pelbagai design kerana batu-bata itu terdapat pelbagai warna yang boleh digabungkan. Antara design bricks ialah herringbone dan basket weave. Okey, untuk konkrit, ia menggunakan secara poured in situ, bermaksud konkrit itu dicurahkan di tempat yang nak dituju tu. Okay, kegunaan konkrit membolehkan designer nak design dengan lebih banyak design yang unik, seperti contoh kesat ataupun licin. Okay, itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan disambung oleh Aman. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Amanina Hazirah binti Azman and my matric number is F1036. Okay, today saya akan present tentang softscape. Okay, berkenaan dengan tropical garden. Okay, kumpulan kami adalah kumpulan tropical garden. Okay, so lebih spesifik lagi saya akan terangkan tentang softscape ni adalah berkenaan dengan colour. Colour apa yang sesuai dengan tropical garden? Tumbuhan apa, warna yang sesuai dalam tropical garden ni? Okay, macam yang kita sedia maklum, tropical ni dia dekat dengan kawasan pantai, kawasan sungai kan. Lepas tu dia macam panas-panas sikit kan. So, kebanyakannya, selalunya tropical garden ni dia menggunakan colour yang warm colour, bright colour, light colour kan. Tapi basically memang warna tumbuhan kebanyakannya kalau kita tengok dekat landscape tu mesti akan ada warna hijau lah kan, daun-daun kan. So tropical garden ni dia banyak guna palm kan, pokok-pokok
yang banyak daun lah kan. So ada certain tu dia ada bunga. Bunga dia warna orange, warna yellow kan. Orange ke kuning-kuningan. And then ada juga, bila kita tengok slide ni, ada juga tu kan daun tu warna purple kan. Purple but dia mix dengan warna green juga. Okay. And then ada juga bunga warna pink kan. Pink colour. And then orange. Lepas tu, warna ni dia apa? Environment sekeliling kawasan tropical tu pun dia mempengaruhi color yang ada dekat dalam tropical garden tu. Okay, so kebanyakannya tropical garden ni dia akan bercampur warna dia kan. So dia nampak lah aloha dia tu kan, kan tropical kan dekat pantai. So itu sahajalah yang saya boleh terangkan tentang color. Okay, so that's all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kegunaan pokok kecil ni dalam tropical landscape ni adalah untuk mencantikkan lagi. Dia selalu diletakkan di hadapan, di depan-depannya untuk memberi pandangan yang cantik dekat dalam landscape tu. Sebab dia ada macam-macam warna semua tu. Dia kebanyakan yang kecil ni adalah pokok bunga. Pokok bunga jenis-jenis macam rumput yang macam berjerai-jerai dia punya daun tu. Okay, seterusnya medium. Medium ni pokok dia besar sikit. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat. So pokok antara contohnya pokok pisang, pokok palma yang kecil. Tak ada kecil sangat, dia sederhana. Lepas tu bird of paradise. Bird of paradise ni selalu juga ada dekat dalam Malaysia. Codeline, bambu, pokok buluh, croton, helakonia dan lain-lain lagi. Pokok saiz medium ni kebanyakan ni digunakan untuk macam dia selalu diletakkan di antara pokok kecil dan pokok besar. Kira small dengan large di antara di tengah-tengah tu. Lepas tu dia juga fungsi ni sebagai shader seperti ferns. Ferns tu dia bertinggi kat antara pokok-pokok lain. Kat pokok-pokok besar dia duduk dekat, kira menumpang dekat pokok besar tu. Tu dia fungsi sebab dia besar dalam daun dia. So dia boleh dijadikan sebagai shader. Lepas tu lain-lain sebagai hiasan yang cantik jugalah. Terusnya untuk size lush. Lush ni pokok contohnya macam pokok palma, pokok kelapa, pokok buluh pun tadi ada kan. Ni pokok buluh, dia pokok buluh kan boleh membesar. So ini pokok buluh yang besar. So pokok buluh, dragon tree, dracaena. Dracaena complan ni kalau korang tengok kat gambar tu, yang gambar atas tu yang belah kanan ada satu pokok yang bercabang tiga tu, tu dia dracaena complan. Pokok-pokok ni first dia memang berfungsi sebagai shading. Shading daripada panas matahari semua. Dia juga dapat menghalang pandangan orang luar. Dia memasuki daripada melihat kita punya laman tu. Kira untuk privacy. Itu je daripada saya. Seterusnya akan Aidil Firdaus akan terangkan pasal jenis-jenis pokok. Hello, hi guys. Assalamualaikum. Saya Aidil Firdaus bin Cik Darul Izam. Nombor metrik saya 06 DSB19F1034. Okey, saya akan terangkan topik yang seterusnya. Ianya tentang jenis tumbuhan ataupun tanaman yang ada di dalam tema landscape design untuk tropical. Okey, yang pertama kita ada plant type ataupun jenis tanaman for height, untuk ketinggian. Okey, sebagai contoh kita ada Angel's Trumpets, Bird of Paradise, Canna Lily, Colocasia, Heliconia, Pokok Palms. Kita juga ada Secret Bali Bambu dan juga Hibiscus. Maksudnya pokok-pokok yang tinggi seperti Pokok Palms, Pokok Bambu. Okey, next. Seterusnya, jenis tanaman mid-level yang sedang-sedang. Kita ada contoh Philodendron, Tenet, Bromeliads, Clivia, Cordylines dan tanaman Fijian Fireplant. Dan yang terakhir, kita ada jenis tanaman untuk
tanah, for the ground or climbing. Sebagai contoh, yang pertama kita ada roh, mandibula, bougainvillea, ke dalam bahasa lainnya pokok bunga kertas, dan yang terakhir zoysia grass. Itu saja antara jenis-jenis tanaman atau tumbuhan yang ada dalam landscape design tropical. Itu saja daripada saya. Terima kasih.